Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung teman-teman di channel MAS. Senang sekali saya bisa berbagi informasi kembali bersama teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara merubah video menjadi gambar atau JPG di laptop tanpa aplikasi ya teman-teman. Untuk merubah video menjadi gambar, ini ada beberapa fitur yang sudah disediakan oleh laptop masing-masing. Di antaranya fitur tersebut ada di keyboard ya, bisa digunakan, yaitu pertama bisa kita gunakan print screen atau PRTSC atau PRTSCN kalau di laptop yang beda. Yang kedua bisa kita gunakan juga. Kalau cara pertama itu tidak bisa, yang kedua kita bisa gunakan Ctrl plus print screen. Di laptop yang lain, yang mereknya yang lain, bisa kita gunakan juga Alt plus print screen. Dan yang terakhir ada juga yang menggunakan Windows plus print screen. Ini fungsinya adalah untuk men-screenshot layar ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan satu per satu. Langsung saja kita contohkan. Misalnya saya ambil satu video. Ini saya contohkan ya teman-teman. Baik, saya akan perbesar. Ini videonya durasinya terserah teman-teman ya. Pada menit berapa mau diambil. Nah misalkan ini saya ambil di sini ya. Sekarang saya klik space dulu di keyboard supaya dia berhenti. Oke, yang pertama saya klik saja tombol print screen. Oke, sudah saya tekan. Kemudian saya minimize saja. Nah, sekarang untuk merubahnya menjadi gambar, cara yang pertama adalah ini bisa kita pakai Paint ya, Photo Paint. Kita klik saja Paint. Kita enter, oke ini dia. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal paste yang tadi. Ctrl V ya. Oke, sudah jadi. Kita sekarang perkecil ini. Perkecil, oke. Untuk mengcropnya tinggal di drag saja supaya sesuai keinginan kita. Oke, ini sudah jadi. Tinggal Ctrl Save atau disimpan saja. Apa kira-kira namanya, terserah ya. Saya pakai gambar satu saja. Saya simpan di picture. Saya simpan di new folder ini. Untuk tipenya boleh JPG, boleh PNG juga boleh ya, tergantung teman-teman. Pokoknya saya simpan di sini saja di new folder. Oke. Mari kita lihat. New folder. Oke, gambar satu ini dia, gambar satu ya. Video langsung jadi gambar. Itu cara yang pertama. Kemudian kita kembali. Sekarang kita misalkan kita pakai Ctrl plus print screen atau Alt plus print screen. Atau bisa juga dengan tombol Windows plus print screen. Pilih salah satu ya teman-teman. Saya tekan saja. Kemudian saya minimize kembali. Bisa juga di paste di Microsoft PowerPoint. Layoutnya kita setting dulu, pilih yang blank. Kemudian desainnya supaya nanti fit dengan gambar. Kita rubah ini menjadi 16, ini 9. Kemudian kita pilih enter dan Ctrl P paste. Oke, tinggal disesuaikan saja. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Tinggal di save saja, Ctrl S. Kemudian di sini pilih tipenya. Ini saya pilih JPG saja. Kemudian gambar 2. Saya taruh lagi di new folder, kemudian saya open, saya save. Pilih yang current slide only ya. Oke, kita cek gambar 2. Oke, ini dia. Nah, gambarnya sudah jadi. Video ke gambar sudah jadi. Atau bisa juga teman-teman langsung ke Word juga bisa ya.
Contohnya, tadi sudah kita tekan print screen, tinggal kita copy paste saja. Ya, oke, sudah jadi. Tinggal disesuaikan saja ya, lebar gambarnya sesuai kemauan teman-teman. Itu cara mengubah atau men-screenshot video menjadi gambar. Apabila nanti buat teman-teman atau bapak ibu guru mempunyai video dan video itu ingin dijadikan sebagai media pembelajaran dalam bentuk gambar, itu bisa menggunakan cara ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Kalau masih bingung silahkan diulang-ulang, langsung saja dipraktekkan supaya nanti hasilnya bagus. Oke teman-teman, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.